Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surallahu al-Aliyyuh. Pertama sekali yang menghormati Bapak Tito Dr. Haji Zulfi Kamsa serta pimpinan MPPD Sumatera Barat, dan seterusnya yang menghormati Tengku Sujadi, selanjutnya Tengku Safardi, Tengku Syafi'i, pengurus daripada Masjid Nur Falah beserta jemaah. Dan seterusnya kami hormati Kakanda Kengkir, Ketua Masjid SGA Surau SGA, dan sahabat karib Ambo Tengku Zulkifli, dan selanjutnya bapak-bapak ibu-ibu berjemaah yang berhadir. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga dengan rahmat Allah tadi kita dapat berkumpul di rumah Tengku Safardi melaksanakan zikir ratib seribu atau ratib zikir sebanyak-banyaknya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan illahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Selawat dan salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi kita, dan beliau berjuang untuk membawa umat manusia menjadi beriman, berilmu, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan Al-Qur'an dan Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu berjemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi makalah pada hari ini kaji kesungguh mendalam. Pengkajian tauhid tasawuf buah-buah itu pengkajian tauhid tasawuf. Pertama sekali tentu kita harus paham apa itu tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah sesuai dengan kaji yang kita kaji juga, yang lah lama-lama di amat-amat awak mengaji, yang diawali dengan awal ini ma'rifatullah. Awal agama mengana Allah itu adalah tauhid. Ba'a yang sesungguhnya mengana Allah tadi, tentu itu kenal dengan sifat-sifat Allah tadi yang dikatakan akidah iman dan lima puluh udah rambut itu seksual. Yang pertama kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan dalil-dalil yang lengkap. Dan pertama dengan akli sesuai dengan akal, itu yang perlu benar apa yang dijadikan oleh Allah. Dan kedua dalil nakli, dalil yang tercantum dalam Al-Quran yang menyatukan Allah itu ada. Contohnya wujud, yakin kita Allah Ta'ala bersifat wujud ada. Ba'adohnya Allah Ta'ala itu tidak bisa tahu, sebab ada Allah Ta'ala tidak diawali dengan bapak dan ibu. Itu banyak sesuai dengan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala tadi, wa kana Allahu la syai'a ma'a. Adanya Allah tidak disertakan dengan sesuatu. Tapi ba'a aduh dengan sendirinya. Ba'a kita meyakini sama terus Allah Subhanahu wa taala bersifat laisa kamitslihi. Tidak bisa kita misalkan, tidak bisa diturupkan, aku kebantu turupani dan apa tanda aku kebantu ama-ama
apa membantu bapak itu Pak Dokter? Tidak bisa kita ukur. Dia karena bersifat laisa kamitsli syai'un. Tapi Pak, dijak ini aturnya Allah dengan aturnya alam. Kadu-dua dari kota pakai. Mustahil aduh alam kalau tidak aduh alam tadi kan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Kalau kita lah yakin dengan adohnya Allah, ba adab kita kepada Allah, ba akhlak kita kepada Allah, tentu saja kita menjalankan apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iko baru adoh akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru laki dalam hati kita, pasuk kita yakin dengan adonya Allah, dengan sifat wujud tadi. Nah, jadi ikut sebenarnya kau mengulang-ulang kaji lama kau mah. Apa-apa ibu-ibu pernah paham mana dengan kau. Sebablah ditendang-tendangkan juga di musadi dan di musana. Barang mulu sifat Allah itu yang wajib 20 para karo dapat tamu wujud. Nah, ditendang-tendangkan juga di awak salamu. Aku nak pertama tauhid menjakini dengan adonyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan kedua tasawuf. Tasawuf adalah baik paga dalam amalan, baik paga dalam ibadah. Kalau tanaman indah ada paga, indah dibadiang doh lado sadang subur, pucuk peranci sadang rancak, bayam sadang elok, dek paga indah adoh, lado tuh dek baru meh baru. Dan baik itu kapado ibadah, indah adoh tasawuf doh, sebagai paganya, maka terjadilah ria pada itu. Ambo malam tadi lah baik pulau ratib seribu. Yusiru lebanyak pulau amalan ambo lah lapik di kapik di padok mudut aikulah sebagai paganyo tasawuf baru ikut tasawuf tapi lapik di mulut menyangka dalam hati masuk amal ibadah awak lah banyak lah berzikir setiap malam lah padok lah beribadah sunat atau dulu masuk Islam. Aku ujuk namun merasa awak lebih banyak amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketimbang kurang lari. Aku lah yang dikatakan tasawuf menjadu paling paga segala amalan yang kita perbuat. Untuk melakukan itu, untuk sampai ke peringkat tauhid dan tasawuf, apa jalan yang wajib yang harus kita tempuh? Dan pertama sekali dikatakan dari kita melalui syariat. Bisa kok kita sampai melalui syariat kok? Dengan zikir la ilaha illallah insya Allah. Jikalau mulai didatakan pada posisi itu. Posisi itu? Dan pertama sekali yakin kepada Allah. Dan kedua paham apa yang kita baca. Mengangkat itu hati-hati dengan maknanya. Bisa sampai itu kalau kita tauhid dan tasawuf tadi dengan melalui syariat. Ba'anyo tengku zulfahmi mamaco la ilaha illallah ko sampai ke peringkat tauhid dan tasawuf sampai kepada peringkat nubuh yang dibayangkan yang digambarkan oleh mursyid itu. Apa itu nuktoh? Nuktoh titik. Kecek orang tua-tua kisik itu sesuat. Nur. Aku dikacaukan dalam hadis kudus. Laulaka, laulaka, ya Muhammad. Kode aplaka. Kalau tidak kena itu, ya Muhammad. Tidak aku jadikan ini. Aku. Aku lah nuktoh. Nur. Cahaya. Yang dipatarukan oleh Allah di dalam hati kita. Maka dikatakan dengan hadis yang lain, insan siri wa anasiru.
manusia tadi adalah rasio aku ke Allah Taala. Wa anasiru, aku menjadi rasio insan. Awak rasio Allah, Allah menjadi rasio awak. Sirhif ya qalbi, rasio cakup aduh dalam hati hamba tadi, dalam hati insan tadi. Qalbi fil jasadi, hatiku aduh dalam batang tubuh awak. Ba'a manciannya hati dengan lidah. Ba'a manciakan syariat dengan tarikat dan hakikat. Sampai ke perbuatan tauhid dan tasawuf. Melayu ratib seribu yang kita amalkan. Mari kita ulang tadi. Berawal di pada syariat. Kita baca la ilaha illallah. Dengan lidah yang fasih. Dengan bacaan yang fasih. Itu syariat. Lah mandapik kita akan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebesaran kalimah la ilaha illallah. Satu. Nan kedua, masuk itu ke berpikat torikat. Ba'a masuk ke berpikat torikat. Kau memacu la ilaha illallah. Hati memacu la, lidah memacu la ilaha illallah dengan fasih hati. Ini akan makna yang kita baca. Aduh. Kalau lidah memacu la ilaha illallah, mata kita bertanda hati kita menyimpang insyaallah. Tauhid dan tasawuf lambat kita capai. Zikir yang kita baca lama meresap. Tapi jangan cameh pula mak-mak bapak-bapak lain. Pahala membaca kita tapi. Pahala ibadah kita tapi. Tapi zuk kita dah lebih tu. Arti zuk dia sampai. Lezat dalam berzikir dah lebih kita milik hidup. Ha, tu. Paham kau itu? Tekan hati kita tak berzikir. Ha. Jadi bahannya. Dibaca dengan lidah yang fasih. Hati ini akan makna nanti kita baca. Nan katigo dikatakan hakikat. Tali tigo sapilin. Syariat, tarikat, dan hakikat. Nan hakikat ko lidah memacu la ilaha illallah. Hati hadir bersama Allah. Hadir hati bersama Allah. Ba'a menghadirkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui tiga jalan. Aiko yang dikatakan langkah tiga. Terjadi di sinantu dua jalan. Taraki dan tanazul. Apa dikatakan tanazul? Turun dari adih ke bawah. Dari nur ke peringkat Adam. Apa yang dikatakan taraki? Naik dari Adam kepada nur. Dari tidak aduh menjadi aduh. Ak yang cerita namun. Ah, kalaulah begitu kita berzikir. Artinya mana? Zahir dengan batin lah berzikir, kita akan merasakan zuk. Di samping kita memahami jalan zikir. Jalan zikir awak harus tahu. Yang kita baca la ilaha illallah tadi, aduh jalannya. Paham kita dengan jalan yang kita baca. Sama kita kembali ke rumah tinggal kusam, tidak tahu jalan sasek tiga kali. Tapi tahu jalannya, insya Allah sekali tampuh kita di sumber sunnah. Tapi itu dengan zikir untuk mencapai perintah, tauhid dan tasawuf. Aduh jalannya. Ah, dengan jalan ikolah kita lanjutkan diri kita dengan membaca la ilaha illallah, hati hadir bersama Allah. Akhirnya apa? Rasuzu akan dapat, seluruh tubuh akan bergetar sesuai dengan Rasulullah menimba wahyu dari Allah Subhanahu. Iqra bismi rabbika. Baca olehmu hai Muhammad dengan menyebut nama Allah. Gemetar Nabi Muhammad. Bukan gemetar takut. Gemetar rindu dengan Allah. Lebih bisa kok itu. Ratib seribu kok. Sarpu itu insyaallah. Insyaallah. Jikalau kita tampuk tiga jalur tadi. Tahu dengan apa yang kita baca.
secara tak lafaz dengan makna, hadir hati bersama Allah, tahu dengan saran zikir, jangankan tubuh manggari tabang namun dengan izin Allah, insya Allah. Paham kau itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan segala perbuatan kamu. Inna awak nama zikir lo bapak dan ibu. Allah. Allah nan bazikir lain. Ba'ah mangko ba itu. Tubuh nan kasalah banyak kepada tubuh nan alui. Nan pada mu'am yang sebita. Ayat sebita diliputi ujung am. Ujung am meliputi ayat sebita. Ujung am sama tomato nan bazikir. Insya Allah. Kau kaya mak-mak kalau bapak kau mak. Ambo nak biarnya kau mulang-mulang nak kau. Insya Allah, yakinlah gitu tuh, yakinlah. Ketahuilah jalan zikir, baca rukyat nama cuan la ilaha illallah, nampak banang zikir di saat kita berzikir, hadir hati bersama Allah, Allah yang membaca. Kemari kita kepada doktor. Apa doktor yang dikatakan oleh guru kita, sih, hadir hati. Nur. Kalau kita baca kemari katanya, mohon maaf, bagi kita sekali ya, kota lompat mulai. Talendo dekanya itu adalah dikatakan ta'yin salim titik nang kadu di peringkat nur. Setelah Allah menjadikan nur Muhammad, hai nur, man anta man ana, siapa engkau siapa aku, apa jawab nur dia berkata itu, anta rabbi ana aku, engkau tuan aku ya Allah. Aku hamba engkau. Kok ya baitu cuba buktikan. Maka sujud dan nur di waktu itu dengan bacaan alhamdulillah. Segala puji. Siapa engkau puji tu nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka nyatu di Al-Fatihah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Zahir pada kita sembahyang di waktu itu. Kalau nak itu nak janji awak nak itu nak sembahyang tak apa. Kembali kita kepada itu, balik kepada guru yang suci tadi. Akonyo, ratib seribu yang digagas oleh guru kita. Zikir sebanyak-banyaknya. Hadir bersama Allah. Ingat pandang zikir. Tauhid dan tasawuf akan duduk. Apa yang ada pada kita? Kona'ah. Apa yang dikatakan kona'ah? Menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah. Indak menangis dia indak ada. Indak dah senyum jangan ada. Bayang itu pada doanya syukur alhamdulillah. Adikku lah paham di pada tauhid dan tasawuf yang digagas oleh guru kita melakukan zikir ratib salibu, zikir sebanyak-banyak untuk sampai ke peringkat itu. Ayo tahu dengan jalan zikir, paham dengan yang kita baca, hadir hati bersama Allah, insya Allah. Tauhid dan tasawuf akan kita capai. Hakikat syariat dan hakikat dan makrifat akan kita lapangi. Zuhud akan tiba. InsyaAllah. Kuncinya adalah ikhlas. Adab kita kepada Allah. Ikhlas. Berprasangka baiklah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita akan sampai kepada makam hakikat dan makrifat. Di kira-kira itulah tapi kita sampaikan. Kau tolong baik dia kan naik tersiwan dia kata rumah maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.